Ini pagi-pagi nih banyak alat berat guys, biasa guys kalau udah aku. Oke, mau diluncurkan langsung nih. Udah aman ya. Booster baru guys, boosternya guys. Ini sih aman, lebarnya juga aman. Yang gak aman cuma cepernya doang. Halo guys, selamat pagi. Selamat datang di YouTube channel Selat Sunda 766HI. Pagi hari ini suasana di Pelabuhan Merak ya, terpantau banyak mobil monster naik kapal guys. Sini kita lagi mantau nih mobil-mobil monster naik kapal Raputra 288. Tuh, ini udah banyak nih kendaraan-kendaraan monster kita ya guys, yang mau naik kapal guys. Wih, monster kita naik kapal guys. Ini guys, suasana pagi hari ya. Dan banyak yang bening-bening juga guys kalau di pagi hari. Banyak ada request dari teman-teman kita, bang pengen tahu suasana pagi hari Pelabuhan Merak udah lama nih. Nih kita kasih guys suasananya guys. Kalau pagi itu banyak mobil-mobil monster ya yang naik kapal. Ini bawa aksesoris rangkaian untuk kren. Cuman krennya belum masuk ya. Krennya masih di belakang guys, masih jauh. Tahu naik tahu enggak? Ini kayaknya super kren ya yang bisa ngangkat gedung guys. Batangannya ini edan monster di pagi hari guys. Suara apa tuh ya, angin ya. Kita cek dalam kapal guys. Dalam kapal udah diparkir ya. Kita pantau dalam kapal, coba antriannya gimana nih guys, parkirannya gitu. Ternyata lumayan lebar kapalnya guys. Wah, ini ada mobil BA nih, tinggi juga BA gitu guys. Jauh ngepres dalamnya. Jadi dia ditaruh di tengah guys, rangkaiannya guys. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini seperti ini antriannya paling tengah. Soalnya tinggi-tinggi ya. Bawa rangkaian-rangkaian buat super keren. Kita keluar aja. Ini ada mobil Cirebon. Netral. Raputra ini kapal milik PT RAP guys, kapal buatan anak bangsa juga ya. Tingginya berapa bang? 44, buset. Ini mobil gunung Medan guys. Putra Lintong. Aman. Putra Lintong aman, makan banyak bister. Kita mau naik kapal, kita pantau guys ya guys. Kita kembali di luar lagi guys, di luar kapal Raputra 288. Ada mobil dari Lampung nih, muatannya tinggi-tinggi juga ya. Dan di kanan kita sudah ada bus Putra Raflesia, biasa dia serangan-serangan fajar ya untuk Putra Raflesia ini. Biasanya kalau udah nyampe-nyampe jam segini dia telat guys. Biasanya subuh dia yang nyampe Merak guys. Karena emang tadi malam di Pelabuhan Merak agak padat ya, antriannya lumayan padat guys. Biasa dengan lambang burung blekok ya untuk grup Putra Raflesia ya. Ciri khasnya PO nya dulu penguin, sekarang ganti burung blekok. Ada dua guys, ada dua Putra Remaja, ada dua dengan karoseri ini ya, apa namanya, R3 Panorama terbaru.
ya, tapi lambang burungnya agak beda nih guys. Burung blekoknya agak transparan. Ya, aman ya untuk si panorama SR3 Prime. Lanjut untuk pemuatan RAV Putra 288 ya di dermaga 3. Di sini ada unit Tronton dan unit artis dari Lampung nih guys. Dan bus ALS yang akan naik kapal nanti guys. ALS-nya nggak tahu nopin berapa, nanti kita tunggu aja ya. Ya, pemuatan dilanjut untuk KMP RAV Putra guys. Ada unit Tronton, tingginya tinggi banget ini. Tapi aman ya. RAV Putra soalnya tingginya dia bohong ini, yang di depan ini 4,3 padahal bohong, padahal 4,6 guys. Itu hanya tipu daya saja. Kapal pembohong guys. Kapal pembohong. Tingginya 4,3 padahal 4,6. Makanya kita sebut sekarang kapal pembohong. Oke, dilanjut guys untuk muatan 789. 789 Berkah Alba. Ini truk dari Lampung guys, habis Lampung. Halo guys. Sekarang kita pindah ke dermaga 4 ya. Tadi kita ke dermaga 3. Ini masih suasana pagi hari. Tapi depan kita sekarang kapal Elvina ya, bukan tadi kan RAV Putra ya. Sekarang Elisa. Ini lagi muat konvoyan yang tadi ya. Truk-truk monster ini guys. Bedanya yang tadi itu dermaga 3, ini dermaga 4. Ini bawa keren zoom Leon-nya ya. Kita pantau sampai naik kapal. Tahu tingginya aman kayaknya guys. Ya semoga aman ya, karena ini suasananya lagi macet pelabuhan Merak guys. Aman ya, ini ceper soalnya nih guys. Booster. Ancang-ancang disuruh digas. Kalau nggak digas nyangkut. Jayornya lumayan guys, 2 meter, 3 meter ya. Wah, itu orang gak jelas tuh guys. Gue viralin loh. Ayo jorok nih. Nih, ayahnya kalau di pelabuhan suka jorok. Oh ini, bang, ceper loh ini bang. Tapi aman kayaknya ya. Ini pagi-pagi ini banyak alat berat guys, biasa guys kalau udah kayak gini. Oke, mau diluncurkan langsung nih. Mudah-mudahan aman ya. Booster terbaru guys, boosternya guys. Untuk tingginya sih aman, lebarnya juga aman. Yang gak aman cuma cepernya doang. Oh, ditancap guys. Wuhuu, sikat. Kalau nggak disikat takut jasruk. Mana mobil lo? Mana? Yeah, ini mah pendek. Kayaknya udah terlalu pagi. Mata kita juga udah sempet nih, teman-teman kalau pengen lihat muka saya. Karena mata juga begadang ya, udah sempet. Saya undur diri nih, kalau ada salah kata mohon dimaafkan ya. Monster-monsternya udah kita pantau sampai naik kapal tuh. Semoga di pagi hari ini teman-teman terhibur ya. Walaupun video singkat, karena kita nggak bisa full guys, karena udah sepet banget begadang 24 jam belum tidur. Makanya jangan lupa bantu share dan like gratis. Terus semuanya.